Halo bro, salam Lumintu. Minggu-minggu ini kita kedatangan dua mobil bekas kebanjiran nih bro. Ada mobil Chevrolet dan R3. Yuk. Putar nih putar nih kan. Lagi apa putar nih? Kok ini? Ayo. Guys, lagi nguras. Bocor, bocor, bocor. Nah, ini nih, bro. Ayo mas. Wah pantat ke syuting tuh. Nih guys, order masuk lagi ke kita guys. Taruhin ikan cupang hidup ini guys. Ada sudah situ buangannya. Oh bingung itu. Ah oke ya. Ini. Tadi di situ kan. Yang buat nyongkel nyongkel. Kalau tidak segera kita eksekusi bakalan bau, bisa jamuran ini guys. Jadi ini R3 ya guys, R3 2000, ini 2000 berapa mas? 18 ya. Oke guys, air sudah diturun semua, tinggal ngelap. Kabur apa cupangnya? Kabur. Oh. Belut itu belut. Eh, ada belut guys, ada belut. Ya. Bisa mobil. Oke. Ya kita lihat dulu dah yang sudah dibuka juga joknya. Kurang lebihnya seperti ini, bro, prosesnya nanti. Dan di sana juga sudah ada pepet-pepet yang sudah kita buka dan kita bersihkan. Sorry nih bro, agak berantakan. Nah ini dia nih bro, spesialis-spesialisnya orang-orangnya yang lagi membersihkan. Nah, boleh nih di wawancara langsung aja sama teknisinya. Mas, ini lagi ngapain nih mas? Teleponnya. Mas Woter. Hadir. Itu lagi diapain tuh Mas Woter? Ini minta dibenerin nih dia nih, mobilnya bekas kebanjiran dia. Lampunya pada pecah-pecah, minta diperbaiki lagi. Ya. Bisa jadi baru lagi ya? Bisa. Kayak ginilah kondisinya. Mas Bolot, gimana itu? Ya ini lagi ngomongin kaca utamanya nih, jadinya parah banget. Ya inilah nih hasilnya yang udah di kita rapiin. Ya, tadinya kuning banget, jelas perbedaannya jauh lah sama yang sekarang. Nah ini dalamnya nih, tadinya juga pada kuning nih, sekarang udah beda. Maaf ya kalau tempatnya berantakan nih. Thank you.
juga butuh istirahat. Nanti kita lanjut lagi, kita lanjut guys. Lagi di video-video berikutnya. Ini udah jam berapa nih, Bang? Udah jam berapa? Satu ya? Udah jam satu. Jam setengah duaan lah, setengah dua lebih. Ya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Jangan lupa ya, pencet tombol subscribe-nya tuh. Biar itu Karwas and Care. Dah. Tim, dadah. Dadah. Ini jangan diselasi, mari.